Pak, aku udah jawab. Pak, belum Pak, ini belum Pak, belum dapat Pak. Begini. Bapak, kendaraan dari pasir apa lo nggak Pak? Iya Pak. Biar Pak dukung atau bagaimana gitu Pak? Tapi kalau di sini itu seperti apa pengalamannya Pak? Nggak tahu dari pasir apa? Pak, apa? Bapak nggak ada Pak. Pak, aku udah jawab. Pak, belum Pak, ini belum Pak, belum dapat Pak. Begini. Bapak, ya. Kendaraan dari pasir apa lo nggak Pak? Biar Pak dukung atau bagaimana gitu Pak? Nggak tahu dari pasir apa? Ya saudara, ini adalah momen beberapa menit lalu ketika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akhirnya memenuhi undangan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Terlihat Menteri Pertanian ini berjalan keluar dari gedung lama KPK setelah dimintai keterangan dan tidak memberikan keterangan apapun, dan dia menyatakan sudah memberikan jawaban ataupun keterangan ketika diperiksa atau dimintai keterangan oleh pihak KPK. Cukup padat tadi situasinya karena banyak sekali wartawan yang mencoba untuk bertanya dan juga mendapatkan klarifikasi kasus atau klarifikasi jawaban dari Mentan Syahril atau Syahrul maksud kami, Syahrul Yasin Limpo. Rencananya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebenarnya diperiksa pada Jumat minggu lalu tanggal 16 Juni untuk memberi klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementan. Tapi Menteri Yasin Limpo tidak dapat hadir dan memberikan surat karena ada tugas ke luar negeri, khususnya ke India, dan meminta penundaan pemeriksaan dilakukan di tanggal 27 Juni. Tapi KPK meminta Menteri Yasin Limpo untuk datang hari ini, 19 Juni, dan sudah dipenuhi. Kita akan langsung tanya kepada jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan yang meliput langsung, tadi juga berada di tengah-tengah ketika Menteri Pertanian Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo ini selesai diperiksa dan menuju ke kendaraannya. Kita langsung tanyakan kepada Jona. Jona, jadi sebenarnya pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini sudah dimulai sejak jam berapa? Kemudian dinamika-dinamika apa yang Anda dapatkan di KPK, gedung lama begitu ya? Dan apa perbedaannya, kenapa diperiksa di gedung lama? Biasanya kan diperiksa di gedung KPK baru, Jona. Ya, ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan bagi kami awak media. Jadi seharusnya ketika
dilakukan pemeriksaan, semua pemeriksaan harus dilakukan di gedung baru di KPK. Jadi ini juga infonya cukup dadakan, dan kami sendiri pun tadi baru bergeser dari gedung KPK baru ke gedung KPK lama itu sekitar pukul 10:30. Jadi tadi informasi yang kami dapatkan dari internal, dari dalam itu, pemeriksaan tadi dimulai pada pukul 9:30 pagi, dan tadi baru saja selesai kurang lebih sekitar 12:50. Jadi kalau kita hitung hampir 3,5 jam pemeriksaan, dan tadi pun ketika sudah keluar atau selesai menjalani pemeriksaan, memang situasinya cukup riuh, ramai, dan kami pun cukup kesulitan untuk bisa mendengar terkait dengan apa saja yang menjadi poin pemeriksaan ataupun dari total pemeriksaan. Nah, terkait dengan apa yang menjadi kasus utama khususnya pemeriksaan, memang dari KPK masih merahasiakan dikarenakan kasus ini masih dalam taraf penyelidikan. Nah, nanti ketika sudah ada status naik ke penyidikan, nanti baru disampaikan kepada media terkait dengan adanya status tindak pidana korupsi yang dilakukan. Tapi memang sudah dikasih kisi-kisi bahwa ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Jadi untuk detailnya atau berapa kerugian negara yang dirugikan itu masih belum diumumkan secara resmi oleh dari pihak internal KPK sendiri. Jadi memang ini pemeriksaan perdana datang langsung khususnya dari Syahrul Yasin Limpo, dan tentu saja ini kita masih menunggu terangkat resmi dari KPK apakah nanti akan ada pemeriksaan kedua, ketiga, dan seterusnya, mengingat kalau kita lihat statusnya saat ini sudah naik menjadi tersangka. Nah, terkait dengan ada pemeriksaan yang dilaksanakan hari ini, sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa atau rangkaian pemeriksaan, ini memang cukup jarang khususnya diperiksa di gedung KPK lama. Jadi memang tadi dari awak media yang sudah standby atau menunggu di gedung KPK baru, dia langsung bergeser ke gedung KPK lama. Untung tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 500 meter, dan tadi memang tidak ada media yang standby atau mendapatkan gambar khususnya kedatangan dari Syahrul Yasin Limpo sendiri. Jadi tadi ketika sudah kami mendengar info sekitar 12:30 atau 12:30 bahwa Mentan akan keluar, maka tadi kita langsung standby di tangga ini, dan jadi langsung menunggu. Nah, tadi tidak ada sepatah kata pun atau mungkin statement yang lugas yang disampaikan, tadi langsung masuk mobil ke Alphard Hitam dan langsung meninggalkan gedung KPK. Jadi memang terkait dengan apa hasil pemeriksaan, total pertanyaan, dan terkait dengan apa saja materi yang dilihat penyidik khususnya terkait dengan kasus korupsi ini, masih menunggu statement resmi dari pihak dari khususnya dari KPK. Oke, Yunas, sedikit saja. Jadi statusnya Menteri Pertanian diperiksa hari ini sebagai apa? Itu yang pertama, mungkin tadi Anda sudah sebutkan, mungkin bisa ditekankan lagi. Apakah memang hanya memberikan kesaksian saja atau diperiksa sebagai saksi atau seperti apa sebenarnya? Kemudian yang kedua, sudah berapa saksi sebelumnya dalam kasus ini yang diperiksa KPK kalau sudah ada informasinya? Ya, terkait dengan agenda hari ini, pemanggilan pertamanya dalam rangka untuk dimintai keterangannya oleh para penyidik. Jadi memang KPK sendiri sudah mengumpulkan barang alat bukti terkait dengan alat bukti. Nah, tentu saja ini akan ada semacam pemanggilan untuk ditanyakan secara langsung kepada Mentan terkait dengan apakah benar ada indikasi korupsi dan semacamnya. Tapi memang tidak secara resmi atau tidak secara detail disampaikan apa pendalaman atau kerangka kasus korupsi yang dilakukan oleh Mentan sendiri. Nah, terkait dengan total berapa saksi yang sudah diperiksa, memang ada beberapa yang sudah diperiksa khususnya oleh dari pihak KPK, tapi memang tidak disampaikan secara detail berapa saksi akan diperiksa. Apakah nanti ketika selesai dilakukan pemeriksaan kepada Mentan, apakah ada saksi baru yang akan diperiksa, mengingat rangkaian pemeriksaan ini tidaklah rangkaian yang hanya berhenti di hari ini, tapi adalah rangkaian cukup panjang di mana memang KPK sendiri sudah melakukan pendalaman dan sudah mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan khususnya di Kementerian Pertanian sendiri. Tentu masih banyak ya, Jona, yang kita harus tunggu pernyataan resminya dari pihak KPK terkait dengan pemanggilan permintaan keterangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Terima kasih, Jona, atas informasinya.